Nah, Oke. kebalik sih, Oh, ini yang yang ke ini sini ya. ininya Salah dulu. ya, salah, salah. Hari ini kita mau coba mainan baru Mama. Pertama kita buka dulu ya. Bukanya kayak gini ya. Bener gak sih? Hari ini kita mau coba pakai drone-nya di Ngaresiano. Mendung lagi. Oke, pertama kayak gini ya. Ini dibuka yang bagian atas. Si kagok ini. Terus bagian belakang. Terus ini kita copot. Mari kita coba. Oke, ini udah dipasang ya. Taruh sini dulu deh. Sekarang kita pakai kontrolnya. Ya, ini kontrolnya, remote kontrolnya. Caranya ini kita pasang dulu. Ini dipasang dulu. Oke, terus ininya kita buka ya. Tarik. Tarik ya. Depannya tarik dulu. Yang mana nih? Nah, itu. Nah, ini ditarik dulu. Oke, terus ini dibuka ya. Sebelahnya sebelah, bukan di situ. Nah. Sebelahnya. Terus kita taruh handphonenya. Terus colokin deh. Colokin ininya. Oke. Mari kita coba. Kawan. Ya, kita mau nyalain ya. Coba kita nyalain. Oke. Oke. Terus ini juga ya. Ini dipencet sekali. Terus tekan yang agak lama. Oke. Selanjutnya kita taruh di sini ya. Oke, kita coba. Oke. Oke, sebelum nerbangin kita tuh pakai aplikasinya ya. Kayak aplikasi DJI Fly. DJI Fly ya. Ini. Terus nanti pilihnya kelihatan nggak sih? Nggak kelihatan dia. Pilihnya Go Fly. Terus habis itu kita pilihnya yang tanda panah ini ya. Take off. Off. Tekan lama ya? Ya, tekan lama. Tekan lama. Oke. Okay. Ya. Nah, jadi dia akan terbang sekitar 1 meter gitu ya. Tombol sebelah kiri ini untuk ke atas, ke bawah. Ke kirinya buat muter ya, muter ke kiri. Berlawanan arah jarum jam. Kalau ini untuk ke arah jarum jam. Dan stick yang kanan untuk arahnya. Ke kanan dia pindah ke kanan. Kiri dia pindah ke kiri. Untuk maju, stick kanan di maju ke atas. Ke belakang pindah.